Pedagang wanita berbaju kuning ini nekat menerobos tim Satgas yang konsentrasi menghancurkan lapak-lapak di kawasan XMTQ Kendari. Pedagang yang terdiri dari emak-emak ini emosi ke petugas karena dianggap semena-mena merusak tempat jualan mereka. Aksi penertiban lapak pedagang di kawasan XMTQ ini berlangsung Rabu pagi 22 Mei. Tim Satgas Pemerintah Kota Kendari membongkar tempat jualan pedagang lantaran dianggap melanggar aturan. Dalam pembongkaran tersebut, alat berat jenis ekskavator dikerahkan untuk memudahkan pembongkaran tempat jualan. PJ Wali Kota Kendari Muhammad Yusuf terjun ke lokasi pembongkaran dan menjelaskan kawasan XMTQ bukan tempat yang bebas untuk berjualan karena masuk kawasan ruang terbuka dan pedestrian. PJ Wali Kota mempersilahkan pedagang untuk segera pindah berjualan di kawasan pasar dalam Kota Kendari. Sementara di pasar itu kosong. Pedis Market kita sudah siapkan. Silakan masuk di Pedis Market. Silakan masuk di Pasar Mandonga. Silakan masuk di Pasar Kota. Pasar Uwa-Uwa. Semua kosong. Tidak ada isinya. Tapi jualannya tidak sama. Kalau bicara itu lagi, kita mau berdebat. Nah, yang salah itu, dia menempati tempat yang bukan peruntukannya. Dalam penertiban ini, sekitar 1.000 personil gabungan diterjunkan untuk membantu upaya pembongkaran lapak pedagang di kawasan XMTQ Kendari. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.